Berita PSM Makassar hari ini. Jelang dibukanya jendela bursa transfer Liga 1 paruh musim tahun 2023 sampai tahun 2024, PSM Makassar sudah memberikan kode bakal mendatangkan pemain asing baru. Pemain baru tersebut sebelumnya bermain di Liga Vietnam. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hal ini dilakukan manajemen PSM Makassar lantaran masih ada satu slot pemain asing yang masih kosong setelah ditinggalkan oleh Wiljan Pluim ke Borneo FC. Kini beredar kabar bahwa Victor Mansaray akan mengisi kekosongan pemain asing pada PSM Makassar. Info bergabungnya Victor Mansaray ke PSM Makassar dibocorkan oleh salah satu media Vietnam, yang mengabarkan bahwa Victor Mansaray bakal bergabung dengan PSM Makassar. Pemain berpaspor Amerika Serikat ini merupakan salah satu striker tajam di V-League Vietnam. Lantaran Victor Mansaray ikut menyelamatkan Ho Chi Minh City dari zona degradasi Liga Vietnam. Karena musim ini Victor Mansaray mencatatkan 9 gol dari 15 pertandingan bersama The Red Battleship. Torehan tersebut membuat Victor Mansaray menjadi sebagai striker paling tajam ketiga di V-League Vietnam. Apalagi kontrak Victor Mansaray bersama Ho Chi Minh City kabarnya telah berakhir pada bulan Agustus tahun 2023. Kabarnya striker berusia 26 tahun itu tak mencapai kesepakatan dengan klub di Vietnam dan menegaskan untuk meninggalkan Vietnam. Kini Victor Mansaray telah memiliki destinasi baru untuk melanjutkan karirnya di dunia sepak bola. Yaitu akan bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia yakni PSM Makassar. Agen asal Vietnam, Nguyen Minh Chau, mengonfirmasi bahwa sang pemain telah sepakat berlabuh ke PSM Makassar. Sang agen Victor Mansaray menceritakan bahwa Victor Mansaray telah resmi menandatangani kontrak dengan PSM Makassar. Dengan bergabungnya Victor Mansaray kemungkinan PSM Makassar akan melepas satu pemain asingnya untuk memenuhi regulasi Liga 1 dan AFC 2023. Victor Mansaray bisa menjadi opsi yang tepat bagi PSM Makassar untuk bertarung di Piala AFC. Pasalnya Victor Mansaray memiliki banyak pengalaman di Asia Tenggara terutama Vietnam. Berikut karir Victor Mansaray. Victor Mansaray datang ke Vietnam pada 2019 dengan memperkuat Becamex Bin Duong. Ia kemudian berpindah-pindah klub tiap musimnya hingga Agustus tahun 2023 lalu. Beberapa tim yang pernah dibela Victor Mansaray antara lain Becamex Bin Duong, Ho Chi Minh City, Hong Lin Hatin dan klub Nam Dinh. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak, sampai jumpa pada video berikutnya.